Hai hey, sobat pintar, kembali lagi di channel Akalpedia. Kali ini kita melanjutkan permainan Bobi Bola terdampar di Pulau Boboa. Ayo kita lanjutkan. Semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobi Bola. Habis ini video prolognya kita skip aja karena sudah ada di part yang pertama. Kita masih pakai nama Isul Haq untuk melanjutkan. Sebelum melanjutkan, kita lihat progres pekerjaan kita. Permainan di sungai sudah kita mainkan semuanya. Ramuan semen sudah, membangun benteng sudah, mengaduk semen sudah. Coba kita lihat progresnya. Nih, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sudah kita mainkan 6 permainan. Yang kurang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 6 permainan lagi. Kita lihat juga progresnya secara pengajaran. Nih, permainan mesin semen berarti berlatih ketangkasan ingatan. Sudah kita mainkan. Pencampur semen, ingatan dan ketelitian, sudah kita mainkan. Membangun tembok, menyusun bentuk seperti puzzle. Monyet dan embel, koordinasi. Pipa air, logika alir. Tangki air, berhitung. Yang belum kita mainkan tentang himpunan, mengetik cepat, bango dan keranjang, meriam, menimbak cepat, dan menimbak logika. Ayo kita lanjutkan satu persatu. Ke hutan sama ke pantai. Kita ke hutan dulu. Bangau. Ini belajar pecahan. Wah, caranya gimana nih? Kita dengarkan dulu instruksinya. Lihatlah, di sana ada 6 ekor burung bangau. Masing-masing burung bangau memegang satu buah keranjang yang bertuliskan sebuah angka pecahan, yang berarti sebesar itulah si bangau sanggup mengangkat potongan-potongan pecahan kayu. Kemudian lihat pada bagian bawah. Di sana tampak pecahan kayu, bentuknya seperti pizza ya. Klik pada pecahan kayunya, kemudian letakkan pada keranjang yang nilainya sama dengan jumlah pecahan kayunya. Jika nilainya tepat, maka burung bangau akan terbang membawa pecahan kayu-kayu itu ke tengah desa. Ayo, kita masih kurang bahan baku kayu. Kumpulkan 12 lagi ya. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Setengah. Sepertiga. Tiga perempat. Dua jiro lupat. Dua perenam. Aduh, mana ini?
selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 11 kali lagi. Ya, 3/4. 1, 2. Sepertiga. 5, 2, 3. Satu, dua, tiga. Aduh, salah. Selesai, burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 10 kali lagi. Pizza yang utuh mana ya? Pizza kayu nih. Nah, utuh nih. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 9 kali lagi. Selesai, burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 8 kali lagi. Dua, bertiga. Dua, tiga, berempat.
Yang separuh mana separuh? Pizza separuh. Pizza separuh. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 7 kali lagi. 1, 2, 2 per 5. Separuh, separuh, separuh. 1. Separuh, separuh. Dua per tiga. Tiga per empat. Satu per empat. Satu per tiga. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 6 kali lagi. Satu, dua, tiga. Tiga per lima. 2 per 3. 1 per 4. Pizza utuh. Pizza separuh. 1/3 mana 1/3? 2 per 3. 1 per 5. 3 per 4. Pizza utuh. 1, 2, 3, 3 per 5. 1, 2, 3, 4, 4 per 5. 1, 2 per 5. 1 per 5. 1 per 4. 3 per 4. Pizza utuh. 2 per 3. Nah, ini 1 per 3. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 5 kali lagi. 3 per 4. 1, 2 per 5. 2, 3, 4 per 5. Separuh utuh. 1 per 3. Ini 3 per 4. 2 per 3. Separuh. Pizza utuh. 3 per 5. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4 per 5. 1 per 4. Pizza utuh. Separuh mana separuh? Ada. Separuh juga. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 per 3. 1 per 5. 1/4 utuh. 1, 2, 3, 4 per 5.
1, 2, 3, 5. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 3 kali lagi. Kita coba yang lebih sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ayo, kita masih kurang bahan baku kayu. Kumpulkan 3 lagi ya. Separuh. 1, 2, 3. 3/5. 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Separuh. Seperempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/4. 1, 2, 3, 4, 5. Seperempat mana seperempat? 2/8. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak 2 kali lagi. Satu per delapan. 1, 2, 3, 4. 2/5 mana 2/5. 2/3.
melakukan sesuatu. Nah, selesai. Burung bangaunya sudah berangkat semua. Tunggu sampai burung bangaunya kembali lagi semua dan angkutlah sebanyak satu kali lagi. Satu kali lagi. Selesai. Cukup mengumpulkan pecahan-pecahan kayu. Tetapi kalau kamu mau mengumpulkan lebih banyak lagi, boleh-boleh saja. Kita cukupkan ya. Ini sudah. Kita kembali ke markas. Kamu yakin mau berhenti? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya, karena kita harus menyelamatkan teman-teman kita. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like.